Lin, apa ke ni? Dia bangun. Okey tak, Lin? Lin. Kau panggil kita orang. Lin. Lin? Lin? Eh, okey tak ni? Mimpi buruk tadi. Sebaik mimpi je. Sifar. Pencarian mimpi ini nyala dongengan cinta dalam pertaruhan. Haruskah pertemuan jiwa ini berakhir bersama air mata? Sepian menemani jiwa saat bisakah aku mengenal cinta aku? Aku tak bunuh dia. Kenapa kau jumpa dengan aku? Aku nak tanya, kau pergi mana minggu lepas? Pergi outing. Pergi outing? Dengan siapa? Dengan kawan aku. Kau nak tahu kenapa? Memanglah aku kena tahu. Sebab aku nampak kau keluar dengan perempuan. Kau pun keluar dengan pizza kan? Kau sibuk hari aku apa sebab? Mestilah aku ni sibuk. Tu kawan aku. Kau kena fikir. Kau tu dah tunang dengan dia tak? Tunang. Ha, tuan. Kita dah rancang insyaAllah kahwin. Tak lama lagi lah. Dalam 2-3 bulan yang akan datang macam tu. Okey. So sekarang ni, kau fikir sendiri. Kau dah tunang dengan dia. Lepas tu kau fikir kalau Fizah nampak kau dengan perempuan tu. Kau siapa yang fikir? Ha, insyaAllah. Banyak berkorban dengan kau. Macam-macam buat itu, ini. Kau rasa tak kesian ke dengan dia? Aku nak terbuat fikirlah benda ni. Yalah, pergi sekarang. Bisikan itu akhirnya telah menjawab segala perasaanku yang sekian lama telah berlingkar di fikiranku ini. Malah aku lebih yakin bahwa setiap perkara perlu mencari petunjuk dari Yang Maha Esa. Akhirnya aku sedar bahwa kepercayaan itu